Okay guys, assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Okay guys, maaf lah mungkin ada 2-3 hari saya tak buat video. Tapi sebenarnya saya tak buat video bermakna saya tak rakam So masa saya tak upload video ni, sebenarnya ada je konten-konten yang saya rakam, cuma saya tak ada masa untuk edit. Dan untuk video pada kali ni, saya sebenarnya ada beli filter yang saya nak letak dekat kedai ni. Sebenarnya saya ada mengalami masalah di mana air dekat kedai ni, walaupun saya dah peram, kita dah hilangkan klorin, tapi masih ada peratus yang agak tinggi ikan-ikan sakit. Saya pun pelik, kenapalah ikan ni duk sakit-sakit kan. Lepas tu bila saya kaji balik mengenai air, dan bila kita masuk tempat baru, kita tak tahu perpaipan dekat sini macam mana kan, dah berkarat ke apa ke. Jadi saya syak ada something wrong dengan air dekat kedai saya ni. Mungkinlah dia ada mengandungi ras ataupun kita panggil karat. So saya ambil keputusan untuk kita beli filter baru, filter yang memang ngam, yang boleh terus pakai. Dan istimewanya untuk video pada kali ni, saya war-warkan, kira ni saya beli ni untuk saya review terus. Dan kalau korang nak, korang boleh beli dengan brother yang jual filter ni guys. So saya beli dengan seseorang di mana orang ni pun dia main juga ikan laga, dia ada buat ikan gapi. So dia ni memang orang kata sifu ataupun pakar lah dalam filter ni. Jadi mungkin dia kaji lebih dari segi air. Jadi alang-alang kita nak beli tu, so kita nak tanya dia sekali lah mengenai air, macam mana nak pakai filter ni dan sebagainya. Okay guys, so jom tengok brother tu terangkan mengenai penggunaan filter guys. Hari ni saya ada dekat Kuala Lumpur korang boleh tengok memang ramai sangat orang, penuh kereta kat sini. So, kenapa saya datang sini? Saya nak berjumpa dengan seseorang kat sini, abang ni. Abang nama siapa bang? Muhammad Afif bin Siddiq. So saya bersama dengan abang ni, kenapa geng? Saya beli filter daripada dia. Okey bang, apa special filter ni? Filter ni dia ada dua fungsi lah. Maknanya dia boleh buang karat. Satu, dia boleh buang karat. Mana kalau benda asing dalam air ni, dia akan tapis di filter pertama. Untuk filter pertama ni untuk buang benda asing lah. Benda asing lah, termasuk karat apa semua. Ni batu seramik. Batu seramik. Ni dia maknanya dia boleh bila dah kalau sebab karat dia akan bertukar warna koko, warna coklat. Mana kita boleh cuci lah. Boleh cuci, lepas tu kita boleh guna balik. Benda ni kita boleh tahan lama, batu seramik ni boleh tahan lama, 2 tahun 3 tahun boleh guna balik. 2 3 tahun ni boleh pakai. 2-3 tahun. Kalau macam apa ni? Pipi ni dia fungsi sama dengan batu seramik. Ni pakai buang. Ni pakai buang, maknanya kena selalu belilah. Maksudnya ni pakai buang, kalau yang batu seramik ni dia dia boleh cuci. Dia cuci, dia tahan 2-3 tahun. 2-3 tahun. Selagi tak pecah boleh guna. Okey, so selain pada benda asing dia untuk apa? Okey, yang fungsi yang kedua boleh apa ni? Boleh hilangkan klorin dalam air lah. Mana tak perlu nak pegang, tak perlu nak guna anti klorin, air anti klorin apa semua. Boleh tu guna daripada paip. Air keluar pada sini boleh tu guna. Maksudnya saya sambung pipe getah sini. So air cuci kat sini dia termasuk buang klorin, boleh terus pakai kan? Boleh terus pakai. Boleh terus pakai. Maksudnya tak payah nak peram-peram tak dah. Tak perlu perang, tak perlu nak ada klorin apa semualah. So dia bukan takat tapis lah. Dia bukan takat tapis, tapi dia sekali untuk buang klorin. Maknanya benda ni banyak orang pakai lah, untuk ikan gapi, ikan betta apa semua, mana-mana ikan lah. So untuk apa-apa ikan air tawar pun boleh Boleh lah. So sekarang ni bila saya dah buka kedai, kita macam leceh lah kalau nak peram kan. So bila peram ni kita nak kena buat banyak kali. So kita pakai filter ni jauh lebih mudah. Dan siapa-siapa yang tengok video saya ni nak cari filter ni, korang boleh message abang ni, saya akan bagi Facebook dia. Kalau nombor telefon boleh saya bagi bang? Boleh. Nombor telefon pun korang boleh tengok nombor telefon kat bawah ni. Sambil tu kot boleh tengok YouTube saya lah. Saya ada buat juga YouTube. Ada YouTube juga Nama apa bang? Mr. Orel. Mr. Orel. Nanti saya akan nanti abang ni akan tulis lah. Nanti abang bagi link saya. Korang tekan je kat description. Okay? Dalam YouTube saya tu ada tulis semua, saya ada buat video semua pasal benda ni. Cara tukar apa ni? Kapur ni boleh refill. Maknanya untuk refill tu jaga jadi murah. Kiranya konten abang dengan dalam hobi ikan ni, abang lebih pada filter ni filter pati ikan sekali lah. Ikan pun ada Ikan dia juga banyaklah, bukan sebab filter saja. Filter pun banyak jugalah bahagian yang saya buat. Abang dah jual ikan ke?
Sekarang ni saya dah slow sebab saya busy sikit. Tapi business filter ni adalah stay teruskan. Cuma ikan tu saya kurang sikit. Dulu banyak. Okay guys, korang boleh support abang ni. Alhamdulillah saya dah dapatkan daripada dia. Satu set ni harga berapa bang? Ni RM300.50. RM350 satu set. Jadi mudah guys, tak perlu nak perang-perang, boleh terus pakai. Dan yang penting sekali, dia tapis karat dan sebagainya. Saya dekat kedai tu, saya dah test, klorin memang tak ada, tapi ikan masih sakit, ada yang sakit. Mungkin kita tak nampak benda-benda halus dalam air ke kan. Okey bang, terima kasih banyak. So siapa-siapa nak dapatkan, boleh dapatkan dengan abang ni, terbaik. Guys, so sekarang ni saya dekat kedai. So kalau korang boleh tengok ni, pipe ni, nampak? Saya dah sambungkan dia, sambungkan getah pipe ni pergi ke sini. Korang boleh nampak. Dan inilah filter dia. Macam yang brother tu cakap, sahabat kita, abang YouTuber juga eh. Ni cara pemasangan dia lah. Yang batu seramik ni dulu, lepas tu tiga ni. Okay, lepas tu baru kita sambungkan ke keluar. So sekarang ni jom kita try on. Kita tengok macam mana geng. Alright. So kat sini dia ada masuk. Korang boleh tengok. Ni perjalanan dia eh. Dia akan penuhkan kat situ dulu. So yang first ni dia akan buang karat, akan buang segala orang kata bendasing-bendasing dalam air. Dan tiga lagi ni akan buang klorin eh. So jom kita tengok. Kita akan tunggu semuanya full fill eh, terisi penuh. Yang tengah pula yang kedua itu. Oh, tengok hitam kan. Tunggu sekejap. Dia ada batu dia dalam tu. Okey. So sekarang dia akan release kat sini. Kita biar sekejap. Biar sekejap. Nampak? Kita tunggu sekejap. Pasal dalam ni dia ada batu-batu dia. Batu-batu penapis tu. So kita biar dulu dia running dulu. Kita biar dulu dia running. Nampak semua keluar kat sini. So kita biarkan sekejap. Nanti kita akan try sama ada ada klorin ataupun tidak ada klorin. So kita akan buat perbandingan dengan air yang direct air pipe. Okay guys, sekarang ni kita akan uji. So air ni kita akan isi dalam SU tank ni eh. Kita akan isi dalam SU tank. So yang sebelah sini adalah air direct pipe eh. Air pipe yang saya ambil dekat sini geng. Dekat sinki ni okay. So kita dah isi air pipe. Dan satu lagi ni air yang kita pakai filter lah. So sekarang ni jom kita uji. Alright. Tengok dari kejernihan pun nampak berbeza eh. Ke sebab balang ni calar. Cuba korang tengok. So jom kita try. Okay, macam mana nak try? Kita akan pakai chlorine tester lah. Nak tengok kehadiran chlorine ada ataupun tak ada. So kita try untuk yang ni dulu, yang air pipe dulu. Okay, air pipe. Korang boleh tengok dia dari si air pipe. Kita akan masukkan chlorine tester. Adakah berubah kuning? Memang berubah kuning lah. Maksudnya ada chlorine dekat air pipe ni eh. Alright. So jom kita cuba dekat yang bekas ni pula geng. Okay. Okay, kita cuba. Kita isi air. So kita tuang. Banyak saya letak ni. Alhamdulillah geng. Nampak jamban tak? Alhamdulillah eh, tak jadi kuning eh. Kita try lagi sekali. Okey lah geng. Tapi menampak macam kuning sikit ke tak ada? Ke sebab dinding ni kuning? Tapi okey lah kot. Alhamdulillah. Tapi kuning ke tak kuning?
Kita try sekali. Tiga kali nak try. Tak ada kot. Nampak macam tak ada perubahan pula. Okey dah ni, alhamdulillah. Cuba korang komen, kuning ke tak? Pada mata saya nampak macam tak berubah. Tapi entah. Banyak kali nak cuba filter baru kan. Macam tak berubah. Okey dah ni, alhamdulillah lah. Daripada air pipe ni lagi barai tak? Air pipe lagi teruk. Selepas satu hari ya, selepas satu hari saya guna filter tu, korang boleh tengok gambar dia. Jadi korang boleh tengok agak dah warna koko dah. Maksudnya karat dekat kedai saya memang agak teruk geng. Nasib baiklah seramik tu boleh dicuci boleh dibasuh dan pakai lebih kurang 2 hingga 3 tahun. So kalau korang berminat dah dapatkan, saya memang sarankan sangat untuk korang dapatkan. Boleh roger brother tu geng. Memang padu filter yang disediakan. Boleh terus direct pakai. Okay guys, nampaknya sekadar itu saja untuk video pada kali ini. Alhamdulillah saya berpuas hati. Cumanya nanti adalah yang kita kena tambahkan. Macam contohnya selepas 7-8 bulan, yang batu-batu dekat 3 tu untuk buang klorin tu perlu diganti. Lepas tu yang seramik tu boleh cuci dia boleh basuh dan boleh pakai selama lebih kurang 2-3 tahun. Dan juga dia bagi spare lagi yang pakai buang tu. Jadi memang terbaik lah. So kalau korang berminat, korang boleh roger abang tu. Ini nombor telefon dia. Dan kalau korang nak belajar mengenai filter, korang boleh terus pergi ke channel YouTube dia. Ni channel YouTube dia, korang boleh belajar. Dan sebenarnya ilmu mengenai filter ni pun sangat-sangat penting guys. Sebab selain dari kita nak cantikkan ikan kita, nak groom, nak breed, so ilmu air ni pun salah satu ilmu yang penting juga yang perlu kita terapkan dalam hobi ikan laga ke ikan gapi ni guys. Okay, so korang boleh support, subscribe channel brother ni. Dan juga kalau korang berminat nak dapatkan, boleh terus WhatsApp saja beliau. Okay guys, so itu saja. Don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah kita jumpa pada video akan datang dengan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Luqman Jazid. Terima kasih kerana menonton. Alhamdulillah saya agak gembira saya tengok ikan-ikan pun dah happy dah, saya dah tukar air. So assalamualaikum, bye, see you next video. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.